Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan saran kepada teman-teman yang suka balapan ya di jalan atau balap liar atau trek-trekan katanya. Dan juga kepada orang tua supaya memberitahukan kepada anaknya. Jadi begini, banyak teman-teman ini adik-adik kita di hobi balapan. Trek-trekan di jalan. Nah, padahal kan ada sebenarnya jalurnya, kita bisa masuk sirkuit kan, ya resmi. Namun banyak faktor lah ya, sehingga mereka trek-trekan di jalan, balap-balapan. Nah, tahu nggak kita sebenarnya, ada nggak hukumnya itu? Barangkali banyak di antara kita yang tidak tahu hukumnya. Kita trek-trekan, balap-balapan, rame-rame gitu. Padahal ada hukumnya rekan-rekan dan mungkin jarang juga diterapkan ya. Jadi saya sampaikan ini supaya kita tahu ya kan. Karena apa rekan-rekan? Saya ingin buat video, bikin channel video hukum ini supaya kita tahu. Jadi kita bisa berpikir sebelum melakukannya kita sudah tahu resikonya. Nah demikian juga dengan balap-balap liar ini rekan-rekan. Di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatur itu rekan-rekan ya. Di pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ini saya bacakan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Jadi kalau kita balapan di jalan dendanya 3 juta rupiah. Ya. Jadi adik-adik yang hobi balapan setelah nonton video ini mudah-mudahan berpikir untuk berbalapan di jalan. Dan terutama juga mengenai keselamatan ya. Selain daripada dendanya sampai 3 juta adik-adik ya. Tapi keselamatan juga kita berbahaya, selain berbahaya buat diri kita sendiri, berbahaya buat orang lain juga, namanya di jalan ya kan. Adik bisa jatuh karena namanya di jalan itu ada orang lewat juga selain kita kan. Bisa juga orang lain yang celaka. Kalau misalnya tidak ada yang celaka, kenalah kita pasal 297 ini. Dendanya 3 juta. Kalau ada yang celaka, wah bisa jadi pidananya lain lagi. Ya. Jadi semoga setelah menonton video ini berpikir kembali kalau untuk melakukan trek-trekan balap-balapan. Begitu juga orang tua diberitahu kepada anak-anak kita supaya jangan lagi balap-balapan di jalan ya. Bahayanya dua, satu kena denda sampai 3 juta, dua bisa celaka ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berharap ini video ini walaupun singkat bisa di-share supaya kita tahu semuanya. Ya, tetap tonton channel Bang Beni supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan dan tahu berbuat mana yang baik, mana yang tidak, mana yang melanggar hukum. Ya. Assalamualaikum.